Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama nih, yaitu pengelolaan modal usaha UMKM bersama dengan Bang Pasmadenta. Oke Bang, jadi kita udah bahas nih dikit-dikit, nggak dikit juga sih, lumayan banyak lah. Ternyata yang diperlukan sebelum membuka usaha itu adalah terus belajar dan literasi tadi. Betul. Ya Bang ya. Nah itu sebenarnya sebelum buka usaha ini apa yang harus dipersiapkan melalui edukasi-edukasi seperti apa aja nih yang harus seorang pelaku usaha ini terapin dulu, belajarin dulu? Ya, ini lagi-lagi pertanyaan sangat menarik Mbak ya. Ini membuat dialog kita berkualitas ya. Bayangkan kalau pertanyaan ini ditanya kepada seluruh UMKM di Bengkulu atau mereka yang baru mau memulai usaha, tentu saya akan berpikir lain. Menurut saya minimal, kalaupun dia akan gagal, minimal gagalnya 20%, 30% lah gitu. 70%-nya sukses tuh. Karena apa? Dapat pertanyaan bagus yang memberikan insight kepada mereka untuk jauh lebih berpikir. Gini Mbak, yang pertama, kegiatan mentoring itu salah satunya adalah pengelolaan modal sebenarnya. Gini, coba Mbak nanti setelah pulang dari pekerjaannya mampir misalkan di salah satu penjual gorengan misal, misal saya tanya langsung aja Mbak ke mereka, Pak sudah berapa lama jualan? Oh saya sudah 6 tahun, macam-macam kan. Pak, apa kendala Bapak yang Bapak hadapi? Pasti 99% jawab modal kurang. Itu, pasti itu pasti, kan? Jangan kan yang kecil ya, besar aja pasti itu jawabannya. Iya, terus apa lagi ya? Itu yang pertama ya. Yeah. Yang kedua, coba Mbak bilang, tanya juga, kalau saya kasih ke Bapak modal sekarang 1 miliar Bapak mau apain? Itu rata-rata gak bisa jawab. Awalnya dia nanya modal nih yang kurang. Sekarang kita serang balik tuh. Saya kasih ke Bapak modal, atau bahkan sederhana lah, Bapak butuh modal berapa sih? Gitu. Kalau Mbak nanya di hari itu juga kan di situ, saya kurangnya modal Mbak, Mbak dia bilang, Bapak butuh modal berapa? Itu aja kadang mereka udah bingung jawab. Artinya apa? Artinya dia nggak paham tentang apa yang akan dia kerjakan. Taunya itu hanya saya ini kurang modal. Jangan-jangan kata-kata kurang modal ini udah menjadi turunan nih, udah menjadi warisan. Jadi, ya. Iya, benar. Jadi begini. Belum tahu rencana ke depan mau ngapain nah, gitu itu. Ya. Oh. Jawaban itu rencana ke depan. Oh, rencana nah, rencana ke depannya itu adalah yang namanya pengelolaan manajemen. Salah satunya itu adalah yang paling penting di dalam bisnis itu pengelolaan modal usaha. Nah, tujuannya apa? Jangan sampai lagi ditanya, "Pak, masalahnya apa? Kurang modal." Gitu ya kan? Itu udah sangat klasik banget, ya. Jadi kalau kita berikan edukasi, tentu ini akan berbeda jawabannya. Begini. Kurang modal itu landasannya apa dulu? Karena mereka nggak paham konsep secara keseluruhan. Makanya dalam bisnis itu ada yang namanya BMC sih Mbak. Bisnis model canvas itu ya. Itu menurut saya jalur yang paling bagus saat ini ya. Walaupun dalam ilmu bisnis teori itu banyak lah. Tapi kalau saya dalam mentoring Mbak, itu saya jarang mengarahkan ke teori-teori. Kalau teori mungkin saya enaknya yang bisa langsung praktek gitu ya. Kalau berbicara masalah teori, saya mungkin kalau baca buku sudah segini buku yang saya baca gitu. Kalau tapi menurut setiap saya mentoring, saya enggak, Pak, belajar dari teori siapa? Bob Sedino apa? Untuk sebagai memotivasi kita boleh gitu kan. Tapi saya biasanya Mbak, Pak, menurut apa ilmu apa yang Bapak bisa keluarkan berdasarkan Bapak pribadi nih untuk mengelola manajemen Bapak yang menurut Bapak bagus. Coba kita keluarkan pancing dia dulu. Karena dia yang paham loh dengan usahanya dia. Pasti sebenarnya dia punya trik khusus. Sayangnya tidak tereksplor. Kan gitu aja. Nah, balik lagi tentang pertanyaan Mbak yang pertama tadi. Seorang pelaku usaha itu harus paham dulu. Sebenarnya tujuan usahanya ini untuk apa? Itu dulu. Arahnya mau kemana? Sedangkan goalnya apa sih? Mau jualan gorengan setiap hari ini goalnya apa? Balik lagi sebenarnya sederhana jawabannya. Impian usahanya apa? Pertama, apakah mau naik haji? Baliknya ke situ loh Mbak. Sesederhana itu loh. Atau mau mensekolahkan atau memberikan pendidikan kepada anaknya sampai S2, S1. Atau pengen mobil baru, punya rumah baru, atau punya orang rumah baru. Misalnya gitu. Nah ini harus di awal, harus sudah punya itu dulu. Jadi
jelas nih tujuannya apa, nggak ngambang. Tentu kita yang bagus-bagus gitu, ya, yang bener. Kita cari yang bagus-bagus. Tadi gimmick itu yang gimmick. Apa ya? jadi begini, setelah dia tahu, yang kedua tugasnya pahami dulu kebutuhan hariannya berapa, Mbak. Okay. Gini, yang paling wajib di dalam kita berusaha itu adalah apa? Menghasilkan pendapatan, benar nggak? Ngapain kita berbisnis kalau kita nggak dapat omset, kan gitu? Kalau nggak itu artinya sedekah aja dong, gitu. Ya namanya bisnis, kita harus membedakan ada ranahnya sedekah, ada ranahnya bisnis, kan gitu ya. Bisnis harus targetnya sih ujung-ujungnya omset. Omset itu untuk apa? Ini harus kita clearkan dulu. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, gitu kan? Yeah. Jadi yang jarang ini, Mbak, pelaku usaha itu jarang menghitung kebutuhan sehari-harinya itu berapa. Nah, itu dia. Itu. Coba Mbak tanya. Mungkin kalau saya survei pribadi ya, survei pribadi di tab kelas yang saya isi itu 92,4% dari yang saya di kelas yang ikut itu tidak punya manajemen pembukuan atau manajemen pengelolaan keuangan itu. Itu fakta di Bengkulu yang saya dapatkan. Kalau BPS Bengkulu punya fakta lain, yuk kita diskusi gitu loh. Tapi fakta saya di lapangan, 92,4% itu pelaku UMKM belum punya manajemen pengelolaan uang yang baik, apalagi pengelolaan modal. Nah, jadi ceritanya, yang pertama, agar pengelolaan modal itu baik, tentukan dulu berapa pengeluaran harian keluarga. Tapi yang lebih penting lagi dari itu, ada lagi tuh, apa? Pengeluaran keluarga itu ada dua. Apa ada yang itu? Namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Sudah bisakah pelaku usaha kita membedakan dua ini? Jangan-jangan uang yang masuk setiap harinya ke kantongnya dia itu tercampur semua. Giliran mau beli bakso, duitnya dari situ. Iya. Rokok suami, duitnya dari situ. Sekolah anaknya, duitnya dari situ. Giliran untuk modal usaha, uangnya udah habis. Ah, ini yang jadi masalah. Oke, di sini sebenarnya udah dapet nih antara kebutuhan dan keinginan tadi. Yeah. Kalau berarti kalau misalnya nggak dihitung, nggak di manage dengan baik di awal, udah nggak ada pencatatannya, bisa jadi semakin besar pendapatan maka semakin besar juga. Itu yang sering terjadi ya. Betul sekali, Mbak. Okay. Betul sekali, tepat jadi banget. Percuma aja jadinya. Yeah. Oh, oke. Okay. Yeah. Bahkan saya pengen sebelum ini. Jangan dianggap orang yang punya omset besar itu manajemennya lengkap. Saya pernah menangani nasabah yang omsetnya sampai 1 miliar. Satu hari itu bisa 30 juta, 20 juta. Ternyata manajemennya di luar kepala. Artinya di luar kepala, semuanya itu berdasarkan nota-nota aja gitu loh, Mbak. Baik. Pas di dalam perjalanan, ternyata kita butuh data itu untuk menghitung keuangannya dia. Dia nggak bisa menjelaskan ke kita, tapi faktanya betul. Hanya selang berapa tahun manajemennya agak kacau, berimbas pada perjalanan bisnisnya. Baik, Bang. Nanti kita lanjutin lagi ya, Bang ya. Sekarang kita jeda sebentar. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.